Terjadi kebakaran di wilayah Desa Tangkit. Desa Tangkit perbatasan dengan Desa Tangkit Baru. Ini kita pendinginan melakukan mopping up seperti yang kita lihat di belakang. Kita dan anggota tim melakukan mopping up dengan menyusuri sisa-sisa bara api yang ada di tunggul-tunggul itu yang harus kita kita padamkan agar tidak merambat ke semak-semak yang ada di sekitar lahannya. Untuk kebakarannya kami mendapatkan informasi itu dari sore sekitar jam 5:30 itu muncul api. Kami dapat laporan juga dari tim PADU dan masyarakat. Kalau untuk luas kebakaran itu estimasi 3,5 hektar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.